Baik, selepas peletakan jawatan Dr. Mazli Malik, Menteri Kabinet disaran supaya tidak terlalu selesa dengan kedudukan masing-masing. Penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Shiva Morgan Pandian berkata, rombakan kabinet tidak mustahil berlaku, termasuk pertukaran portfolio. Sudah pasti beberapa pemimpin akan melihat bahawa mereka juga mungkin akan diubah ke kementerian lain ataupun digugurkan dengan dibawa oleh Perdana Menteri beberapa pemimpin lain sebagai pengganti. Apatah lagi ini juga merupakan tahun kedua Pakatan Harapan mentadbir urus negara. Apa yang penting saya rasakan buat peringkat ini adalah mereka yang ada mungkin perlu meneruskan tanggungjawab mereka tanpa mengambil kira sama ada digugurkan ataupun dikekalkan, kerana yang penting adalah agenda reformasi penginstitusian itu perlu diteruskan dalam konteks parameter kedudukan kerajaan sedia ada, dan itu juga akan menjadi tulang belakang kepada sebarang prestasi yang bakal mereka pamerkan.